Kerajaan Negeri Johor memperuntukkan RM3 juta bagi perbelanjaan bakal haji rombongan Kerajaan Johor RKJ yang akan mula berangkat ke Tanah Suci 27 Julai ini. Menurut Menteri Besar Dato' Osman Sapian, seramai 313 daripada 400 bakal jemaah haji dipilih bagi menerima perbelanjaan tambang yang disediakan itu. Amat mudah, tak payahlah kita memohon terlalu lama sangat. Itulah satu kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sangat mudah saya dapat pergi ke haji. Itu syukur alhamdulillah. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana saya dan isteri terpilih untuk mengerjakan haji pada 2018 inilah. Dan dari segi persiapan, saya pun dari awal. Dan yang mana saya adalah kali pertama bersama isteri ya.